Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu Kota Pekalongan mengadakan upacara peringatan hari ulang tahun KBRI yang 77. PR kita semua guru dan karyawan, rasa cinta terhadap tanah air semakin besar, semakin mengena di hati, sehingga di dalam kegiatannya selalu untuk mengenang para pahlawan, para suhada yang telah gugur mendukung kita. Mudah-mudahan dengan adanya upacara hari ulang tahun RI yang ke-77, keluarga besar MAN 1 Kota Pekalongan semakin semangat di dalam bekerja, semakin semangat dalam mengabdikan kepada nusa, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu persatu ini gimana nih kesan-pesannya untuk HUT kemerdekaan ke-77? Kemerdekaan ke-77, semangat untuk para guru, bapak ibu, dan anak-anak. Semangat tinggi. Gimana Bu? Ayo anak-anakku semua, semangat belajar, meraih prestasi. Oke. Gimana Ibu Lili? Merdeka ya. Tetap semangat belajar, oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan adanya kemerdekaan yang ke-77, gimana nih kesan dan pesannya? Merdeka itu hal yang luar biasa. Kelaskan lagi suaranya. Yang diidamkan semua negara. Bukan kelas hanya negara, ya, tetapi merdeka merdeka juga secara pribadi. Yang terpenting adalah merdeka bukan hanya kita bangga negara sudah merdeka. Sekarang kewajiban kita apa untuk kemerdekaan ini? Dengan cara mengisi kemerdekaan hal-hal yang baik, yang positif, yang bangun pribadi dan bangun bangsa ini. Jangan kemudian kotori kemerdekaan dengan hal yang melarikan diri dan sama dengan yang penting mental siap lahir batin, kuat lahir batin, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan 17-an untuk MAN 1, alhamdulillah baik, meriah. Dengan memakai macam pakaian tradisional dan dihadiri dengan undangan dari luar santer, termasuk dari kelurahan Pekalongan Barat. Oke, mantap. Assalamualaikum. Ulangi kembali. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Harapannya adalah masyarakat rakyat bangsa Indonesia bersatu, tidak memandang suku, etnis, ras. Semua perbedaan adalah merupakan hasanah kekayaan bangsa ini yang harus dijaga, yang telah dibingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, yaitu adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus berwawasan yang luas, yaitu wawasan Nusantara, cara memandang bangsa, diri, dan lingkungannya sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi dan menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga, melestarikan kemerdekaan ini dengan mengisi dan menghargai perbedaan. Semuanya telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk pembangunan ke depan, kita tidak boleh membeda-bedakan mana itu suku dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Semuanya adalah satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Gimana ini kesan-kesan tentang HUT kemerdekaan ke-77? Insya Allah untuk yang ke-77 Republik Indonesia kemerdekaan luar biasa. Identitas untuk apa Nusantara luar biasa. Sekarang terbukti di Mansa Kota Pekalongan. Gimana kesannya? Semoga semakin jaya, semakin berkah untuk semakin maju Indonesia. Untuk Indonesia merdeka. Terutama Mansa Kota Pekalongan. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah pada hari ini merupakan HUT kemerdekaan yang ke-77. Marilah kita gong kesambut untuk memeriahkan HUT ini dengan diisi dengan program-program yang bermanfaat. Kita tinggalkan suku yang kadangkala tidak sesuai dengan hati nurani kita. Ayo bersatu Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan semangat untuk mengisi kemerdekaan baik mental maupun spiritual. Ayo para muda bangkit untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, program-program yang untuk memajukan bangsa ini, bangsa yang selalu mementingkan jas sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ayo bangkit, merdeka!